وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Marilah bersama-sama kita mulakan hari kita pada pagi ini dengan kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah sentiasa golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada pada ayat yang ke-122 daripada suratul Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Yang bermaksud, wahai Bani Israel, kenangkanlah akan limpahan kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu, dan aku telah melebihkan yang datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain, yakni yang sezaman dengan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 122 ini kalau kita lihat sekali imbas, memangnya merupakan pengulangan ataupun terdapat pengulangan pada awal cerita berkenaan dengan Bani Israel, ayat yang ke-40 dan pada ayat yang ke-47. Yang mana ia adalah suatu peringatan. Mana ayat yang ke-122 adalah suatu peringatan kepada golongan Yahudi tentang nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala telah berikan, kurniakan kepada mereka. Kepada mereka, kepada yang hidup pada zaman awal, iaitu pada datuk nenek moyang mereka, yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pelbagai kelebihan. Sebagai contoh, dengan menyelamatkan mereka daripada kejahatan musuh-musuh mereka, daripada Fir'aun dan sebagainya, dengan menurunkan kepada mereka dua makanan daripada syurga, Al-Man was-Salwa, dan juga dengan menempatkan mereka di dalam suatu tempat, satu negeri yang aman setelah mereka dihina dan dijadikan hamba yang dipaksa, dengan mengutuskan rasul-rasul yang ramai dalam kalangan para rasul kepada mereka, dan dengan memuliakan mereka, mengutamakan mereka daripada umat-umat yang hidup sezaman dengan mereka. Maka apakah tujuan ayat yang seperti ini diulang? Disebutkan dalam tafsir bahawa ia adalah untuk memperingatkan golongan Yahudi, untuk mereka memperbaharui rasa ingin mengikut atau rasa ingin mentaati apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyuntik semangat mereka agar mereka sanggup atau tunduk kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pun mereka kenal di dalam kitab-kitab suci mereka. Maka apa yang terkandung, maksud-maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang sebelum ini, ayat-ayat seperti yang ke-40 dan 47 itu, maka diulangi kembali seruannya di dalam ayat yang ke-122 ini. Maka kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran, memberikan ancaman yang tegas terhadap golongan Bani Israel, iaitu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan peliharalah kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ayat yang mengancam, yang merupakan ugutan kepada golongan Bani Israel, yang mana sekiranya golongan Bani Israel itu enggan untuk mentaati apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya adalah rentetan daripada apa yang terkandung di dalam At-Taurah dan Injil juga,
setelah diperingatkan dengan pelbagai nikmat yang sewajarnya disyukuri oleh mereka, sewajarnya dikenang oleh mereka, sewajarnya menjadi asbab mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua ini tidak berlaku, maka destinasi yang selayaknya untuk mereka apabila berlakunya pada hari akhirat, sebab itu dikatakan sebagai yauman la tajzi nafsun an nafs, hari yang tidak ada manfaat ataupun tidak ada apa-apa kesan seseorang ke atas orang yang lain, seseorang untuk melepaskan orang lain. Maka ini sebenarnya tugasan kepada kita bahawa beriman dengan hari akhirat, beriman dengan apa yang akan berlaku pada hari akhirat akan menjadi asbab atau menjadi suatu yang menolak kita untuk memperbaiki keimanan kita, untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan di dalam ayat 123 ini bahawa pada hari kiamat nanti apa yang akan berlaku ialah setiap orang bertanggungjawab di atas apa yang ia lakukan. Setiap orang tidak akan ditanyakan akan nasib orang lain. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, kullu mri'im bima kasaba rahin, yang bermaksud tiap-tiap seseorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Begitu juga firman Allah dalam suratul An'am ayat yang ke-164, wala taziru waziratu wizra ukhra, bermaksud dan tidak seseorang yang boleh memikul akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala membawa tumpuan kita kepada kisah seorang insan yang begitu penting dalam hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Al-Quran. Membawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dikatakan bahawa hikmahnya adalah kerana golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara dan juga orang musyrikin tidak dapat menolak akan kelebihan ataupun kemuliaan seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat yang ke-124 daripada surah Al-Baqarah ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, yakni suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yaitu pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah jua, apalah jua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ibtala atau masdarnya ibtila bermaksud suatu ujian, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya daripada suruhan dan tegahan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya, Allah berinteraksi kepada hamba-Nya itu seperti seorang penguji. Akan tetapi bukan bermaksud Allah Ta'ala tidak mengetahui tentang semua perkara itu. Allah Ta'ala tahu ya tentang hamba yang diuji itu. Tetapi Allah Ta'ala mahu melakukan ujian tersebut terhadap hamba-hambanya, termasuk kita. Dan kadang-kadang Allah menguji hamba-hambanya dengan keburukan, dengan musibah, agar hamba-hamba itu bersabar. Dan kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya dengan sesuatu yang menggembirakan, dengan nikmat, dengan kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya, agar hamba-Nya itu bersyukur. Maka dengan kedua-dua keadaan yang menjadi ujian, yang dijadikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, terhadap hamba-hamba-Nya, maka terserlahlah diri manusia itu, akan terlihatlah dirinya yang sebenar, sama ada dia menerima ujian itu dengan cara yang sebenar
ataupun sebaliknya menjadi suatu sebab kegagalannya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bila disandarkan ibtila ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya yang melakukan ujian itu ialah Allah, maka ia suatu yang boleh memberi isyarat kepada kita yang membaca Al-Quran atau yang mendengar Al-Quran bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan apa jua ujian yang itu menjadi hak Allah sebagai suatu tarbiyah, sebagai suatu pendidikan kepada hamba yang diuji. Taqwiyatan li'azmihi, sebagai suatu penguat azamnya supaya bertambah kukuh keazamannya, semangatnya, sehinggalah hamba yang diuji itu akan mampu untuk bangkit, akan mampu untuk bangun dengan ujian yang diuji Allah Ta'ala itu dengan sebaik-baiknya. Maka sekaligus memberitahu kepada kita muslim-muslimat sekalian bahawa kehidupan ini adalah ujian Allah. Maka hendaklah kita lalui, kita hadapi sebarang ujian dengan dua perkara, iaitu syukur dan sabar. Hadapilah ujian kesenangan dengan kesyukuran, dan hadapilah ujian kesusahan dengan kesabaran. Dan itu semua telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa kepada pemerolehan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min," suatu perkara yang mengajaibkan dalam urusan orang yang beriman. "Inna amrahu kullahu lahu khair," semua urusannya mendatangkan kebaikan kepadanya. "Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min," dan tidaklah yang demikian itu melainkan sesiapa pun, melainkan orang yang beriman. "Asabathu sarra," bila dia ditimpakan sesuatu atau diberikan sesuatu yang baik, "syakara," maka dia bersyukur. "Fakanat khairan lah," maka menjadi kebaikan untuknya. "Wa in asabathu dharra," sekiranya ditimpakan sesuatu yang menyedihkan, benda yang susah, "sabara," maka dia bersabar. "Fakanat khairan lah," maka ia menjadi kebaikan padanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadapilah ujian Allah Subhanahu wa taala dengan syukur dan sabar. Mudah-mudahan kita akan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi.